Selamat datang kembali di channel saya. Di kali ini saya lagi mengunjungi museum wayang teman-teman di area kota tua kota ya, area kota tua teman-teman ya. Nanti kita lihat, kita explore ya, ada apa aja di sini ya, wayang-wayang dan peninggalan-peninggalan bersejarah ya. Ini berapa lantai, Pak? Ini kita dua lantai. Nanti keluar sebelah sana. Aku keluar sini. Nanti ada berapa lantai? Wayangnya gede sekali ini ya. Berapa meter ini? 3,5 meter, Pak. Oh. Ini Garuda Pancasila ini. Dari Kuningan. Bisa dijelaskan ini apa? Disperenit. Bahasa Belanda, dari bahasa Belanda. Ya, mumpung jauh-jauh ini. Patung Rama dan Laksmana. Ini patung Hanuman. Ukiran Bali, tokoh Bima sedang bertempur dengan naga. Keren sekali. Lampu blencong nih, ini lampu blencong. Adegan di Gua Kiskenda. Wayang golek besar. Kumbakarna adik Rahwana. Wih, adiknya Rahwana nih. Dia kurang olahraga. Karena buncit. Ini lihat perutnya. Kurang olahraga. Nah, ini Tembikar Semar dari Cirebon. Ini wayang golek besar Rahwana, Raja Alengka di Raja yang antagonis. Antagonis, pantesan ini. Wajahnya menyeramkan itu. Menyeramkan sekali wajahnya. Hidungnya gede banget. Di hutan Dandaka. Oh, ini ada manjangannya. Ini si cepot ini nih. Semar. Oh, Semar juga kirain cepot. Ini apa lagi ini? Oh, wayangnya ada gambar apa namanya itu? Kerbau. Wayang golek purwa itu. Kerbau, kera. Terus itu ada harimau kayaknya. Golek Bandung, Nyi Lenggong Kencana, Pangeran Munding Wangi, Begawan Deni Eskala. Nah ini, wayang golek Bandung. Nah itu topeng untuk memanggil hujan teman-teman. Dari daerah mana ini? Sumatera Utara nih. Kalau memanggil hujan, ada upacaranya ya pakai topeng ini. Lenong Betawi, karya Tisar Purbaya 2001. Wah, ini ada kompeninya ini. Ini apa nih wayang golek Lenong Betawi? Nah, ini ada orang Belandanya ini. Si Pitung. Wah, ini si Pitung yang berkopiah merah berhadapan dengan Belanda. Si Manis Jembatan Ancol. Wah, ada juga ya. Si
si manis jembatan Ancol ini nih. Nah ini teman-teman. Sekarang kita menuju lantai 2 ya teman-teman ya. Tangganya nih dari kayu. Nah ini berulir nih. Melingkar handrailnya ya. Railingnya. Sepertinya ini dari kayu jati teman-teman. Nah itu pemandangan ke bawah teman-teman. Wayang, oh ini wayang apa ini? Topeng, Yogyakarta. Nah ini tentang nama-nama bagian dari wayang kulit. Ini wayang kulit Cirebon. Wah kaya sekali ya budaya Indonesia. Wayang kulit Banjarmasin. Di lantai 2 nih banyak koleksi-koleksi dari wayang kulit teman-teman. Nah ini wayang kulit apa ini? Oh nggak ada bacaannya ya? Oh di sini bacaannya. Wayang kulit Purwa Ngabean. Purwa Ngabean, raksasa besar. Nah ini teman-teman ya. Nah ini koleksi lagi. Ini banyak sekali koleksi wayang kulitnya dari berbagai daerah. Gatut Kaca. Oh, Gatut Kaca rupanya banyak juga versinya teman-teman dari berbagai daerah ini. Ini ya. Baru tahu saya juga nih. Kalau nggak ke museum nggak ngerti teman-teman. Nah ini Belanda, ini wayang Belanda ini, wayang kulit Belanda. Wah, Presiden Soekarno ini. Nah saya lanjutkan pakai kamera HP teman-teman ya. Tadi kamera Insta360 Go-nya kehabisan baterai. Nah ini nih, wayangnya. Nah ini wayangnya lucu nih. Aduh. Nah itu dia kelihatan ya. Nah ini kuda, wayang kuda. Unicorn, American Doll. Waduh ini ngeri banget nih teman-teman nih. Tuh, ngeri banget ya. Ini ada, oh wayang apa itu ya namanya ya yang dikendalikan pakai benang tuh. Nah ini boneka Bangkok ini. Boneka Bangkok. Nah ini kelihatannya sih dari Cina ini ketahuan ini. Boneka dari Cina ini. Nah ini gamelan teman-teman. Gamelan. Boneka Rusia. Oh Rusia. Bagus juga ya. Jadi dari mancanegara. Berarti daerah ruangan ini bonekanya dari mancanegara nih teman-teman. Ini dari Cina ini ya. Boneka wayang golek Kanton Cina. Ini serem nih asli ini. Nah ini ya. Masih. Pandawa 5 wayang kulit Suriname. Waduh. Suriname punya wayang juga. Iya, karena di Suriname kan banyak orang Jawa ya. Nah, ini gamelan Sunda, teman-teman. Nah, gamelan Sunda. Itu kendangnya. Nah, sana dalam. Di sini ada apa nih, teman-teman? Wayang boneka India. Waduh, keren nih, teman-teman. Tuh, dari India. Boneka Perancis. Nah, ini dari Perancis. Nah, kalau ini boneka apa nih, teman-teman nih? Nah, itu tuh. Bonekanya hidup, teman-teman. Aduh. Ah, ini kita ke sini, teman-teman. Museum Wayang Ki Brayut.
Kibrayut. Dari daerah mana ini ya? Nggak tahu. Wayang Golek Pakuan. Pakuan tuh Bogor berarti ya. Nah, ini Wayang Golek Pakuan. Bogor. Nah, itu pintu keluarnya. Di sini ruang gamelan Sunda. Kita lihat yang lainnya teman-temannya. Ini wayang lidi dari Gunung Kidul. Nah, ini dulu terkenal, ini wayang unyil. Tahun berapa ya? 80-an. Topeng-topeng, topeng Cirebon. Ini topeng Cirebon. Ini gamelan dari mana ini? Gamelan. Banyak sekali gamelannya. Nah, ini tangga turun menuju lantai satu teman-teman ya. Di samping kirinya ini ada dipajang topeng-topeng. Panjang sekali ini. Oke teman-teman, itu dulu ya kunjungan ke museum wayang ini sama teman-teman semua ini di belakang. Mantap. Nanti kita akan jumpa lagi. Kemana nih teman-teman nih? Next dah. Nanti ya. Pokoknya dilihat videonya ya. Iya. Sip. Sampai jumpa lagi. Nah, ini ada ondel-ondel. Ondel-ondel. Ini ada wayang. Bagian-bagian dari wayang. Ini ada tanduk ini. Tanduk apa ini? Wayang kulit Palembang. Oh, ini tadi udah sepertinya ya. Nah, ini wayang-wayang besar sekali nih. Nah, ini ada ularnya teman-teman.